سورة الفلق. تفسير سورة الفلق. سورة الفلق متى تقرأ؟ كبن kita membaca surat al-falaq. تقرأ مع سورة الناس وقل هو الله أحد سورة الإخلاص في أذكار الصباح وأذكار المساء. Kita membaca surat al-falaq bersamaan dengan surat an-nas dan juga qul huwallahu ahad ya ketika kita membaca zikir-zikir pagi dan petang. Wa adbar as-salawat al-mafruḍ al-khams. Dan kita membaca surat an-nas juga setelah selesai melaksanakan salat fardu lima waktu. Wa kadzalik hadhihi as-surah ath-thalatha ruqyah. Dan ketiga surat ini al-ikhlas al-falaq dan nas itu adalah bacaan untuk meruqyah. Qul al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lana. Qul katakanlah ini adalah ayat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita. A'ud al-taji wa a'tasim billah subhanahu wa ta'ala la bighairi. Artinya a'udhu aku berlindung dan meminta perlindungan serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Al-falaq ma huwa? Apa itu arti al-falaq? Al-falaq anna Allah Subhanahu wa taala falaqa yani falaqa baina al-lail wan nahar. Naam. Allah Subhanahu wa taala al-lail ghaira an-nahar. Naam. Arti dari al-falaq adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara malam dan siang. وفلق الله سبحانه وتعالى الحبة الآن قمح والشعير يخرج منها الزرع تنفلق تنشق ويخرج الزرع من هذا الذي فلقها الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى yang memisahkan apa namanya حبة قمح وحبة شعير yang memisahkan gandum ataupun beras ya di saat dia hendak menjadi nasi dan tidak ada yang bisa apa namanya tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah azza wa jal tasta'iz billah la bighairi min syarr kulli dhi syarr kita meminta pertolongan kepada Allah azza wa jal dan tidak kepada selainnya dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat nasta'iz billah aidan min syarr an-naffathat يعني السواحر لأن السحر فيه عقد يعقد وينفث نعم فتستعيذ بالله من شر السحرة kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan para penyihir yang mereka meniupkan buhul-buhulnya pada tali-tali ومن شر غاسق يعني الليل إذا غطى بظلامه لأن هذا وقت الليل هو الوقت الذي يعمل فيه الشياطين والسحرة. Dan kita juga يغطي بظلامه. Nah. Dan kita juga berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan segala sesuatu yang terjadi di saat malam tiba. Karena ketika malam tiba itu adalah sebuah waktu yang banyak dilakukan kejahatan. إذن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى لا بغير من Intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya meminta perlindungan dari apa? Min waqtil lail alladhi ya'mal fihi asy-syayatin was-sahara. Dari waktu malam ketika gelap gulita di mana para setan mulai beraktivitas. Wa man alladhi ya'qid wa yanfuth. Naam. Dan juga meminta perlindungan dari para penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya pada tali. Wa min al-hasid, min al-hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari orang yang hasad dengki. Ma huwa al-hasad? Apa itu hasad? Al-hasad huwa karahiyat an-ni'mah li akhik. Yani la tuhib an akhik takun 'indahu ni'mah, 'indahu mal, 'indahu sayyara, 'indahu zawja, 'indahu la. Takrah hadha. Hadha hasad, a'udzu billah. Arti dari hasad adalah membenci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita. Kita benci kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, baik itu harta ataupun kendaraan ataupun istri. Nah, awal dzamb 'usya bihi Allah huwa al-hasad. Dosa yang pertama ya, yang terjadi di atas permukaan bumi ini adalah karena hasad. Qabil wa Habil. Qabil dan Habil. Abna Adam alaihi salatu wassalam. Yang merupakan anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. إذن الحسد هذا غل في القلب. حسد adalah sifat buruk yang ada dalam hati. لا يحب النعمة. Dia membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya.
كبيرة من كبائر الذنوب. termasuk dari dosa-dosa besar. ماذا تصنع؟ apa yang harus kita lakukan terhadap hasad? إذا رأيت على أخيك نعمة. apabila kita melihat kenikmatan dirasakan oleh saudara kita. تحسد. apakah kita mendengkinya? تقول لماذا له هذه النعمة؟ apakah kita mengatakan kenapa dia mendapatkan kenikmatan tersebut? لماذا عندها أولاد وليس عندي أولاد؟ kenapa dia memiliki anak sementara aku tidak? لا. tentunya tidak. tidak كبيرة هذا. ini adalah dosa besar. تدعو له بالبركة. harusnya kita mendoakan keberkahan untuknya. بارك الله لك. dengan mengatakan بارك الله لك. تبارك الله. atau تبارك الله. الله يبارك لك في أهلك في أموالك. atau semoga Allah سبحانه وتعالى memberikan keberkahan pada keluargamu dan hartamu. اسأل الله من فضله. kita juga meminta kepada Allah سبحانه وتعالى karunia-Nya. لماذا تحسد أخيك؟ kenapa kita menghasut saudara kita? فعندما ترى النعمة مباشرة قل الله يبارك لك. ketika kita melihat kenikmatan. تدعو له بالبركة. ketika kita melihat kenikmatan yang dimiliki oleh saudara kita, maka kita harusnya langsung meminta keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla untuknya. وبعض الناس فوق هذا يتمنى أن تزول عنه النعمة، يتمنى أن يموت الأولاد ويفتقر تذهب الأموال. Lebih dari itu, sebagian orang tidak hanya membenci kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya saja, akan tetapi juga berharap agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan anak-anaknya dan harta-hartanya. Wallahu a'lam.